pada akhir Mei, tepatnya pada 29 Mei 2006. Berarti sudah 16 tahun berlalu sejak pertama kali lumpur lapindo dari tanah wilayah timur Jawa menyembur. Semburan lumpur itu berasal dari sumur Banjar Panji 1 Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Di lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Penyebab terjadinya semburan gas disertai lumpur panas hingga kini masih misterius. Dari arsip pemberitaan harian Kompas tanggal 30 bulan 5 2006, warga Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang tinggal 150 meter dari lokasi mengaku gas mulai muncul sejak pukul 6 WIB. Namun sesungguhnya lumpur bersuhu 60 derajat Celcius dan gas itu mulai menyembur sejak subuh pukul 4.30 WIB di tengah areal persawahan desa. Dua warga dilaporkan keracunan akibat menghirup gas yang diketahui mengandung hidrogen sulfida itu. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ada di desa itu pun diliburkan selama 2 hari akibat kejadian ini. Penyebabnya masih misterius. Penyebab terjadinya semburan gas disertai lumpur panas hingga kini masih misterius. Informasi yang didapat simpang siur, bahkan bertolak belakang. Dikutip dari Kompas ID, tanggal 29 bulan 5 2021, seorang mekanik PT 3 Musim Jaya Mas Kontraktor Pengeboran mengatakan semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, bor tiba-tiba macet, gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Pipa selubung. Dari dokumen yang diterima Kompas yang ditujukan kepada Lapindo Brantas pada 18 Mei 2006 atau 11 hari sebelum semburan gas, PT Lapindo Brantas sudah diingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung oleh rekanan proyek. Pipa sudah harus dipasang sebelum pengeboran sampai di formasi kujung atau lapisan tanah yang diduga mengandung gas atau minyak di kedalaman 2804 meter. Pada akhir Mei, tepatnya pada 29 Mei 2006, berarti sudah 16 tahun berlalu sejak pertama kali lumpur lapindo dari tanah wilayah timur Jawa menyembur. Semburan lumpur itu berasal dari sumur Banjar Panji 1 Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Di lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Penyebab terjadinya semburan gas disertai lumpur panas hingga kini masih misterius. Dari arsip pemberitaan harian Kompas, tanggal 30 bulan 5 2006, warga Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang tinggal 150 meter dari lokasi mengaku gas mulai muncul sejak pukul 6 WIB. Namun sesungguhnya lumpur bersuhu 60 derajat Celcius dan gas itu mulai menyembur sejak subuh pukul 4.30 WIB di tengah areal persawahan desa.
dua warga dilaporkan keracunan akibat menghirup gas yang diketahui mengandung hidrogen sulfida itu. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ada di desa itu pun diliburkan selama dua hari akibat kejadian ini. Penyebabnya masih misterius. Penyebab terjadinya semburan gas disertai lumpur panas hingga kini masih misterius. Informasi yang didapat simpang siur, bahkan bertolak belakang. Dikutip dari Kompas ID, tanggal 29 bulan 5 2021, seorang mekanik PT 3 Musim Jaya Mas Kontraktor Pengeboran mengatakan semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, bor tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Pipa selubung. Dari dokumen yang diterima Kompas yang ditujukan kepada Lapindo Berantas pada 18 Mei 2006 atau 11 hari sebelum semburan gas, PT Lapindo Berantas sudah diingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung oleh rekanan proyek. Pipa sudah harus dipasang sebelum pengeboran sampai di formasi kujung atau lapisan tanah yang diduga mengandung gas atau minyak di kedalaman 2.804 meter.